Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Kali ini video yang kedua. Tadi saya sudah bahas masalah di video pertama. Tadi saya sudah bahas masalah asam urat dan kolesterol. Ternyata terbukti dalam waktu 8 hari. Yang biasanya saya susah berdiri, sekarang sudah enak dan sudah dicek dari 8,2 menjadi 6,8. Dan kembalinya itu kawan. Nah sekarang kita masuk ke terapi pengobatan mata, yaitu mata minus plus silinder katarak oleh Kang Sajar. Nah ini tadi ada videonya, ini ya di langsung apa istrinya Kang Sajar yang terapi. Nah di situ kegiatannya adalah totok wajah, totok saraf dulu dilonggar-longgarkan, baru ditetesin. Ini sudah terapi yang ketiganya. Nah rata-rata 3 bulan ya untuk kembali mata normal, baik mata minus, mata plus, mata silinder, mata katarak. Nah, tapi ke depan Kang Sajar akan alatnya yang belum ada alatnya. Ini lagi mau dibeli alatnya. Jadi perkembangan per minggu. Iya. Iya kan? Nah, coba Kang Sajar, terapi mata siapa saja yang selama ini yang sudah diterapi dan kembali normal matanya? Iya. Untuk terapi mata sendiri memang untuk diri sendiri kan merasakan langsung. Siapa? Istri sendiri aku merasakan. Oh istrinya ya? Istri sendiri aku merasakan. Dulu sering kacamata dia? Kacamata, kayak kuda dia. Oh sekarang kan sudah gak kacamata tuh? Gak pakai kacamata sekarang. Dulu minus apa plus? Minus. Minus berapa dulu? Oh gak salah 3,8 lah, hampir 4 lah. Hampir 4 ya? Hampir 4. Nah saya lihat udah gak pakai kacamata dia? Udah gak pakai kacamata sekarang. Berapa lama dia terapinya? Itu untuk di awal tuh 3 bulan terapi. Di terapi 3 bulan. Tapi dia istri tetap ditetesin, kan kita ada dua herbal. Herbal yang tetes per minggu, seminggu dua kali itu. Yang pedes itu. Yang pedes. Sama yang tetesan mata yang buat setiap hari. Nah, setelah terapi 3 bulan, sudah ada perubahan. Ya, dari 3,8 itu ke berapa saya lupa angkanya. Itu dilanjutkan 3 bulan berikut itu ditetesin warna putihnya aja. Dirutinkan itu setiap hari. Dirutinkan setiap hari. Jadi totalnya selama 6 bulan. Nah, sekarang itu hasil alhamdulillah udah enggak pakai kacamata sekarang. Sudah enggak ya? Sudah enggak pakai kacamata alhamdulillah. Nah. Mila tadi Ike, mana Ike? Ada biar ada kelihatan korban pasiennya awalnya. Ya ini. Ini yang sudah. Nah ini istrinya ya Kang Sajar yang diterapi matanya berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya. Sekarang udah mulai normal. Ini sering pakai kacamata. Di SD sudah pakai kacamata. Diterapi. Teter mata itu ya dari SD kawan, dari SD sudah pakai kacamata, sekarang udah enggak. Ya kan. Nah itu harga per botolnya itu kan 50.000 ya. 50.000. Nah kita siapkan di tempat saya yang mau beli, tapi yang mau terapi juga karena harus diterapi begini itu selama 8 kali, berarti sebulan. Ya 2 kali seminggu lah. 2 kali seminggu ya. Ya kan. Nah saya sedang terapi sebenarnya yang ketiga ini, cuman belum alatnya belum diambil. Ya. Jadi kalau yang kolesterol kita punya data komandan. Yang asam urat, ya kan? Itu beril. Oh, beril, udah aja. Beril, rasakan juga. Rasakan langsung. Dan punya data kita. Jadi pada saat pengecekan pertama, berapa sih asam uratnya, setelah diterapi, lalu minum herbal, ternyata turun. Yeah. Untuk yang mata, kita memang belum ada alatnya. Cuma insya Allah dalam 1 minggu ke depan, nanti insya Allah mudah-mudahan dari rezekinya, kita hadirkan alatnya. Alatnya ya? Alatnya. Jadi nanti komandan lagi nih. Saya lagi di tes. Ya, di apa... yang merasakan nih, ya. Kita cek, ya kan? Apa ada plusnya, apa ada minusnya, kan gitu? Nanti dicek pakai alat. Dilakukan terapi selama 3 bulan. Ya, ya. Kalau untuk terapinya 1 bulan, pengobatannya tetes mata selama 3 bulan. Nanti kita akan update sekitar setiap minggu. Ya, setiap minggu. Kira-kira ada perubahan atau enggak? Atau minggu pertama, minggu kedua? Kalau misalkan kita udah mau ada nilai takaran, oh 1 minggu itu baru turunnya baru sedikit. Berarti kita buat jangka agak panjang 2 minggu atau 3 minggu. Jadi kita buat berkala.
Iya. Nah, selama 3 bulan itu ada nggak penurunan? Nah, kurang habis. Ini proses tetes ya, di habis di ini habis ditoto ini. Nah, habis ditoto itu proses. Habis ini ya sekarang dikasih tetesan nih. Jadi ini ya istrinya Kang Fajar juga bisa saya karena diajari oleh bapaknya ya. Diajari oleh suaminya supaya bisa tenaganya banyak, takutnya pasiennya banyak. Langsungnya banyak. Tenaganya juga harus banyak. Satu nggak pegang. Ya. Kalau terapi begini itu seikhlasnya, cuman obatnya saja ya. Obatnya aja ya. Yang ada harganya. Tapi sekarang gimana? Yang komandan rasakan? Mungkin cara alat kita belum ada. Ah. Tapi satu minggu. Kalau sekarang yang saya rasakan mata saya ringan. Ringan? Ringan. Ya. Itu. Ringan terus agak lumayan bagus, cuma kan belum ada alatnya itu jadi. Itu. Jadi kita belum bisa buktikan secara bedakan. Belum bisa. Jadi kalau biasanya sekarang kan kalau pakai kacamata lama kan pegal-pegal. Artinya kalau dulu kan harus pakai kacamata. Ya. Tapi kalau kelamaan dia pegal. Artinya mungkin dia mulai perbaikan. Ya, mulai ada perubahan. Kan ini kan ukurannya kan belum saya turunin. Karena belum tahu gitu kan. Ya. Nah, gitu. Yang jelas terakhir itu saya 2,27 lah, 2,25 terakhir dicek. Udah lama, masih 6 bulan yang lalu. Ya, ya insya Allah mudah-mudahan satu bulan ke depan lah. Kita hadirkan alatnya. Eh, bukan 2,6 bulan, setahun kali ya. Nah, yang terakhir kita mau cari kacamata itu. Tahunan lah. Tahunan ya? Tadinya, ya 2,5, tadinya 1,75, nah jadi 2,25. Nah, entah sekarang, setelah setahun. Oh, berarti satu tahun yang lalu kurang lebih antara 2,25 sampai 2,27 lah. Iya. Ya. Sebelumnya kan 1,75. 1,75. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Nah, satu tahun yang lalu ngecek itu 2,25. 2,23. Iya, jadi naik dia. Naik dia tuh. Tambangin. Nah, ini kan kemarin sekarang jalanin terapi nih. Sudah, ini sudah 2 hari kan? Nah, 10 hari. Nah, nanti kalau minggu depan kita bisa hadirkan alatnya, kita bisa kita cek. Kita cek dulu. Apakah dari 2,27 atau di bawah 2,27? Atau bisa atasnya? Di atasnya, karena kan tidak terapi. Tidak terapi, iya. Jadi kita ambil data start awal. Mm-hmm. Tapi mungkin dari sebagai pembanding satu tahun yang lalu, yang 2,27 itu tadi jadi nilai acuan awal juga lah. Iya, bisa juga. Pembandingan aja. Iya, 2,27. Jadi itu kawan, ini terapi mata tadi di video sebelumnya adalah terapi asam urat, alhamdulillah ya terbukti. Nah ini mata belum kita ambil data, tetapi saya melihat ini agak ada perubahan. Cuma kan untuk pembuktiannya harus lewat data. Nah baik kawan, selain daripada asam urat, kolesterol, terus mata minus, plus silinder katarak, herbal apa lagi yang ada? Makanya ada beberapa herbal tuh. Iya. Kita sebetulnya ada 26 racikan herbal. Tapi hari ini kita baru ready itu sekitar 11 herbal. Ya, 11 herbal. Contoh seperti herbal hipertensi yang komandan minum itu, yang saya kasih label atas namanya hipertensi. Tapi manfaatnya bukan hanya buat hipertensi. Yang pertama bisa buat menurunkan kolesterol. Ya. Buat asam urat. Ya. Hipertensi itu sendiri. Ya. Jadi satu herbal itu bisa buat 3 jenis. Memang herbal itu saya racik dikhususkan untuk itu lah. Iya. Tiga penyakit tadi lah. Iya. Tapi ada yang lain, ada buat keluhan ginjal, terus ada buat kanker, tumor, terus buat kejantanan, herbal ya. Untuk imun, ada herbal. Atau imun. Diabetes. Kan saya minum, kan nggak boleh katanya langsung ya? Iya, harus satu-satu dulu. Jadi biar benar-benar sampai Sekti. Kita buat kondisi si asam uratnya benar-benar normal. Meskipun hari ini sudah normal, 6,8. Tapi harapan kita bisa lebih turun dari itu. Biar hilang. Baru herbal yang lain, ya kan? Mungkin di sini ada mungkin yang lebih dekat itu herbal pencernaan. Herbal pencernaan, emang dah yang hajar tiap hari. Herbal pencernaan. Cernanya gimana? Awalnya aja hitam, kotoran. Ah itu. Awalnya kotor hitam. Herbal pencernaan itu di awal dia detox, dia mendetok usus besar. Usus besar, membersihkan usus besar. Biasanya kalau udah 3 hari minum, 3 sampai 5 hari,
ke sini udah warnanya normal pada umumnya, sudah warna kuning. Sudah warna kuning. Iya, umum. Di awal pasti dia mendetek warnanya pasti ya aneh-aneh ini warnanya. Ya. Oke, sekian dulu untuk terapi pengobatan. Ya, jadi saudaraku semuanya, sekian dulu dari kami. Ya, jadi yang nonton ini bahwa pengobatan tadi sudah selesai asam urat dan itu terbukti kawan. Saya contohnya sudah terbukti. Nah, ini video kedua saya sedang di terapi mata. Ya, karena di sini ada terapi pengobatan mata minus plus silinder dan katarak. Ya. Nah, nanti setelah selesai ini dan sudah terbukti semuanya mata saya sudah normal, udah nggak pakai kacamata. Ya kan, seperti istrinya Kang Sajar. Ya, bayangkan dari kecil sudah pakai kacamata sampai besar setelah ditemukan ini racikan 3 bulan pertama sekarang sudah nggak pakai kacamata. Ya. Ya. Nah, berikutnya nanti akan ada yang lain. Nah, sampai di sini dulu kawan, yang berminat ada nomornya di situ dan akan saya siapkan herbal di tempat saya bagi yang mau. Ya kan? Ya, begitu kan siap. Betul, benar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya.